Oh, hai semuanya. Vicky si truk es krim sedang dalam perbaikan. Kami hanya melakukan beberapa sentuhan akhir. Terima kasih, Kuning. Bolehkah aku minta obeng? Hati-hati, para mekanik. Pipa itu penuh dengan udara sedingin es. Begitulah cara Vicky membekukan es krimnya. Kuning, jangan sentuh tombol itu. Terima kasih banyak para mekanik, kau menyelamatkanku. Sekarang, ayo kita lanjutkan menyelesaikan Vicky. Terima kasih Vicky. Sampai jumpa semuanya. Bisakah kau tolong berikan aku kunci pasnya, Biru? Ini bukan kunci pas, Biru. Ini sendok kayu. Kedengarannya seperti bayi truk. Aku ingin tahu ada apa dengan mereka. Aha, magnet di tanganku. Mempersembahkan elektromagnet Wilbur T-Weasel terbaru. Oh, bagaimana cara aku mematikannya? Oh tidak, Tuan Weasel bermasalah dengan magnetnya. Semuanya baik-baik saja, Gecko. Jika kau bisa mematikan dayanya dengan memutar baut itu. Biru, hentikan. Magnetnya menarik segala sesuatu yang terbuat dari logam. Oh tidak, para mekanik. Aku tahu ibu daur ulang. Aku harus mematikan dayanya. Tapi aku tidak bisa menggunakan alat logam. Tentu saja, sendok kayu. Tidak apa-apa teman, aku akan segera membebaskanmu dengan peralatan yang terbuat dari sendok kayu. Itu tidak akan berhasil. Apa semuanya baik-baik saja? Bagus. Sampai jumpa lagi untuk petualang lainnya di Bengkel Gecko. Dah. Kostum Halloween yang keren, para mekanik. Kalian siap melakukan trik atau permen? Maaf, para mekanik. Aku harus mengganti oli bayi truk dulu. Kalian duluan. Aku akan menyusul. Trik atau permen? Kalian tidak akan dapat permen kecuali kalian menakutiku. Dan aku tidak pernah takut.
Percuma. Aku rasa aku akan makan semua permen ini sendiri. Hah? Sudah pulang? Oh, maaf, para mekanik. Tunggu, kau bilang apa, truk bayi? Aha, itu ide bagus. Ada lagi yang mau main trik atau permen? Jangan ganggu aku. Aku tidak mau. Bagus sekali, truk bayi. Itu sudah pasti memberinya ketakutan Halloween. Selamat Halloween. Halo, Bobby. Astaga. Ayo kita ganti bumper tua itu. Baiklah, para mekanik. Bisa tolong lepaskan bumpernya? Hati-hati ya. Pelan-pelan. Hati-hati, para mekanik. Kita harus bekerja sama. Yowch! Oh, terima kasih, hijau. Astaga, kalian harus menyelesaikan perbaikannya sendiri, para mekanik. Hijau. Terima kasih, hijau. Oh, para mekanik, kalian harus bekerja sama. Kerja bagus, para mekanik. Kerja sama tim itu bagus, kan? Semua selesai, Bobby. Tangkapan bagus, hijau. Kau datang pagi sekali, Eric. Para mekanik, Eric sangat ingin diperbaiki. Ayo, tukang tidur. Kalian seharusnya penuh energi setelah mengisi daya sepanjang malam. Ayo kita selesaikan perbaikan Eric agar dia bisa pergi. Aku tidak tahu ada apa dengan mereka hari ini. Wow, kau benar, Eric. Tempat pengisian dayanya tidak tercolok semalaman. Tidak heran mereka sangat lelah. Ayo, para mekanik mengantuk, waktunya mengisi daya. Skakmat. Yeay. Oke, para mekanik. Kalian sudah terisi penuh. Ayo, selesaikan pekerjaan ini. Selesai, Eric.
sampai ketemu lagi di Gecko Garage. Wow, kerja bagus para mekanik. Garasi yang bersih adalah garasi bahagia. Oh, itu aneh, kita kehilangan daya. Pasti ada yang salah dengan panel surya kita. Astaga, sinar matahari terhalang. Tapi itu bukan awan yang normal. Ayo kita selidiki. Hah, coba sekarang, Dylan. Aku tidak mengerti. Mesinmu seharusnya berfungsi dengan baik. Aku sudah ikuti instruksinya. Ahem. Pagi, Tuan Weasel. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja, Gecko. Aku menyerah. Coba aku periksa, Dylan. Berita buruknya adalah kami harus mengeluarkan mesinmu, Dylan. Tapi kabar baiknya adalah aku punya mesin baru yang jauh lebih baik untukmu dan untuk semuanya. Sempurna. Kita butuh bantuan matahari. Begitu juga Dylan. Baterai ini akan diisi dengan daya dari panel surya. Sementara kita memasang mesin listrik baru untuk Dylan. Bagus, Dylan. Kerja bagus, Hijau. Pelanggan yang bersih adalah pelanggan yang bahagia. Dan planet yang lebih bersih adalah planet yang lebih bahagia. Sudah selesai para mekanik. Ini malam Natal dan bengkel ini terlihat sempurna. Kalian tahu apa yang kalian mau dari Sinterklas? Oh, kau tidak tahu, Biru? Sebaiknya kau tentukan. Sinterklas akan segera tiba. Oh, wow! Tidak kuduga dia akan tiba secepat ini. Halo, Sinterklas. Gecko, aku butuh bantuanmu. Rusak kutubku sakit, jadi keretaku tidak bisa terbang. Dan aku harus mengendarainya melintasi langit. Kalau aku tidak mengirim semua mainan ini, tidak akan pernah ada Natal untuk semua anak. Jangan khawatir, Sinterklas. Kami akan membuatnya terbang. Itu dia. Oh, ho ho. Oh, hi hi hi. Oh, ho ho. Natal diselamatkan oleh tim Gecko. Jadi ini hadiah untuk masing-masing kalian. Tepat seperti yang kubutuhkan. Terima kasih, Sinterklas. Kau sudah tentukan apa yang kau mau, Biru? Ho-ho-ho. Kau mau naik kereta luncurku? Kalau begitu, ayo naik dan kita terbang. Ho, ho, ho! Ho, ho!
selamat Natal dari kami semua di Gecko's Garage. Selamat Natal. Ah, hampir selesai, Fiona. Ini tangga barumu. Cat, hati-hati. Halo, Gecko. Aku dan Helena sedang melatih atraksi terbang melingkar. Lihat gerakan kami. Ayo coba yang lebih besar. Oh, awas, Cat. Baik-baik saja, Merah. Gecko, aku tidak bisa mendarat tanpa penyangga Helena. Oh, tidak. Cepat, para mekanik. Kita harus menolongnya. Tolong berikan roda itu padaku. Ah, sedikit lebih dekat lagi. Aku usahakan. Wow. Bertahan, Gecko. Biru, tahan penyangga itu. Aku punya ide. Sekarang, Biru. Daratan mulus lagi. Terima kasih atas bantuannya, Gecko. Tidak masalah, Cat. Itu bagian dari pelayanan. Hehehe. Lihat, Merah, Cat datang. Penyangga musim dingin yang kita pasang di Helena Helicopter akan membantunya mendarat dengan aman di salju. Yeehaw! Kau berhasil, Helena. Halo, Cat. Halo, Gecko. Hehehe. Lihat, Merah. Kerry dan Barry sedang membuat manusia salju. Oh, hey, wah. Oh, obeng berputar. Mereka hanyut. Ayo cepat, tili truk Derek. Jangan khawatir, kembar. Kami selamatkan kalian. Tangkap ini, Kerry. Iya. Tidak. Cat, bisakah kau menyelamatkan Barry? Bukan masalah. Ayo, Helena. Tekan tombolnya, Merah. Kita berhasil. Sayang, manusia salju tidak bisa diselamatkan. Gecko? Whoops, maaf ya. Tidak apa-apa, Cat. Lagi pula kita sudah punya manusia salju. Atau Gecko salju. Itu Dylan si truk angkut. Apa yang bisa kami bantu? Ada masalah pada bak pengangkutmu? Ayo, para mekanik. Aku paham. Bak pengangkutmu berjalan tanpa kendali. Coba kulihat.
aku rasa pistonnya harus diganti. Kalau tuas ini ditarik, baknya akan berhenti. Aku akan ambil piston yang baru. Ini akan perbaiki masalahmu. Oh. Hah? Kenapa tuasnya berbalik lagi? Oh, hihihi. Jadi kau yang membalikkan tuasnya. Oh, tidak apa-apa. Kalian sudah bersenang-senang. Sekarang, ayo selesaikan pekerjaannya. Ini piston barumu, Dylan. Tapi aku punya ide untuk piston lama ini. Oke, para mekanik, sudah selesai. Coba lihat seluncur baru kalian. Dibuat dari piston lama Dylan. Halo semuanya, selamat datang di bengkel Gecko. Hari ini banyak sekali lumpur, jadi kami menyiapkan tempat cuci mobil kami. Lihat, itu bayi truk datang untuk membersihkan semuanya. Halo bayi truk, biar ku tebak kau datang ke sini untuk apa? Ciprat, ciprat, dan ciprat. Aktifkan tempat cuci mobil Gecko. Ini tidak benar. Kau masih penuh lumpur. Tentu saja, kita belum mengisinya dengan sabun. Kau tidak bisa bersih jika tanpa sabun. Sekarang sabunnya terisi penuh. Kita bisa mencuci semua lumpur itu. Ini aneh. Fungsi rolnya untuk mencuci bersih gelembungnya. Haha, itu dia. Bayi truk terlalu kecil untuk diraih rollernya. Pencucian mobilnya berfungsi dan bayi truknya bersih berkilau. Ini ucapan selamat dari Gecko. Sampai jumpa. Halo semuanya, selamat datang di bengkel Gecko. Ini hari yang tenang. Kami hanya melakukan pembersihan musim semi. Wah, dari mana asal suara itu? Bobby Sibis? Kau sama sekali tidak terlihat sehat. Ayolah, biar kami memeriksamu. Astaga, Bobby sama sekali tidak sehat. Kita lihat apa kita bisa mencari tahu apa yang salah. Mungkin radiatormu butuh air? Ayo, ayo para mekanik.
Au, aduh, tidak. Bukan itu. Tunggu sebentar. Aha, Bobby yang malang mengalami kebocoran oli. Oli membuat mesin berjalan dengan lancar. Kami bisa memperbaikinya. Kami sudah menemukan sumber keluhanmu. Ada kebocoran oli dari pipamu. Mekanik hijau akan membuat lubangnya tertutup rapat. Dengan mengelas dengan percikan api yang sangat terang, plester akan menjaga lukamu tetap bersih. Hore! Bagus mekanik biru, bagus mekanik hijau. Apa kau merasa lebih baik, Bobby? Pelanggan puas lainnya. Itu saja dari kami. Sampai bertemu lagi nanti di bengkel Gecko. Sampai jumpa. Hai kalian semua. Gecko di sini. Ini hari yang cerah. Jadi aku pikir aku akan mengamati burung. Oh, lihat. Itu si kembar. Berry dan Cherry. Oh tidak, Berry dalam masalah. Cepat para mekanik, kita harus membantu. Pergilah Tilly, truk derek. Jangan khawatir Berry. Kami akan mengeluarkan kamu dari sana. Biru. Biar aku memeriksa mesinmu. Ini aneh. Mesinmu tidak mau menyala. Ah, Cherry datang untuk menghibur Berry. Manis sekali. Aku tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Ikan ini pasti tersangkut di knalpot Berry. Itu sebabnya mesinnya tidak mau hidup. Sangat menyenangkan ketika teman-temanmu datang berkunjung. Ini membantumu jadi sembuh lebih cepat. Ikan itu aman di rumahnya sekarang. Teman-temannya pasti mengkhawatirkannya. Ya, semuanya baik-baik saja berakhir dengan baik. Kami akan segera menemuimu lagi. Sampai jumpa. Halo semuanya. Eric sang eskavator ada di sini untuk servis. Kami harus memeriksa stamina untuk semua panggilan yang dia lakukan. Siapa yang mau membantu? Kurasa aku akan memilih kuning. Aku tahu kau ingin bermain, tapi aku pikir kau akan bersenang-senang bekerja di bengkel. Kami akan memulai dengan memeriksa mesinmu, Eric. Ayo kita bersenang-senang dengan suara mesin yang keras. Kau bisa melakukan lebih baik dari itu, Eric. Tangkapan bagus, kuning. Waktunya menguji roda tankmu. Bagian terakhir dari servis Eric. Coba kita lihat bagaimana lengan penggalimu bekerja. Oh, butuh sedikit oli, kuning. Bagus sekali, Eric. Kau sudah lulus servis, sehingga kau siap untuk menggali lebih banyak lagi.
Apa kau mau bergabung dengannya, Kuning? Sudah kubilang kerja bisa sangat menyenangkan. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak pekerjaan dan kesenangan di bengkel Gecko. Selamat datang lagi di bengkel Gecko semuanya. Kami baru saja menginstal sistem peringatan darurat kami. Hah? Seseorang pasti dalam masalah. Ayo, ayo tilik truk derek. Itu Eric, si eskavator. Kurasa dia menabrak batu. Lihat, dan mematahkan roda tanknya. Oh, Biru. Aku tahu badannya menakutkan, tapi kami butuh bantuanmu. Kau bisa bersikap berani demi kami? Aku tidak bisa meraihnya, dan aku terlalu besar untuk melewati celah itu. Astaga, kita harus cepat. Kurasa bendungan itu akan meluap. Biru cukup kecil untuk muat di bawah. Bagus sekali, Biru. Kau benar-benar pemberani. Oh, tidak. Bendungannya akan runtuh. Cepat, Biru. Bagus sekali, Biru. Kau atasi ketakutanmu. Hah, lihatlah. Ada pelangi. Selamat tinggal dari Gecko. Sampai jumpa. Kau benar, Hijau. Ada kebakaran. Dan sepertinya truk pemadam kebakaran Fiona sedang dalam perjalanan. Oh, tidak. Ibu truk dan bayi truk sedang berlomba. Mereka terlalu berisik untuk mendengarkan sirene Fiona. Fiona, saatnya mengganti sirenemu dengan yang lebih keras. Para mekanik, saatnya mengganti sirene Fiona. Itu dia. Kita membutuhkan suara ninau yang lebih keras. Semua selesai. Cobalah, Fiona. Itu tidak benar. Kedengarannya seperti bel pintu. Mari coba lagi. Dan itu terdengar seperti dinosaurus. Kita membutuhkan ninau. Itu adalah ninau. Tapi harus lebih keras lagi. Kerucut itu membuat sirenemu lebih keras lagi, Kuning. Mungkin sesuatu seperti itu akan berhasil dengan sirene. Nah, itu ninau yang keras. Sampai jumpa, Fiona. Sampai bertemu lagi di Mekal Gecko. Oh, halo semuanya. Aku dan Biru baru saja keluar untuk ngambil pohon Natal untuk bengkel. Itu Bobby Sibis. Dia terjebak. Coklat panas ini akan menghangatkanmu.
Jangan khawatir, Bobby. Kami akan segera membebaskanmu. Tidak ada gunanya. Lepaskan itu, Biru. Kita akan mencoba yang lainnya. Oh tidak, sekarang Tilly terjebak di salju. Oh astaga, Biru, sepertinya kita terjebak juga. Jangan sedih, Biru. Seseorang akan menolong kita. Setidaknya kita punya minuman coklat panas ini untuk... Lihat! Coklat panasnya melelehkan saljunya. Aku punya ide. Berhasil. Bertahanlah, Bobby. Sama-sama, Bobby. Tapi apa yang akan kita lakukan dengan pohon yang tumbang ini? Aha! Luar biasa. Selamat Natal semuanya. Biru, Biru, kau di mana? Halo semuanya. Hari ini kami bekerja di luar karena tangga Fiona tersangkut. Dia terlalu tinggi. Sebaiknya kita memeriksa bahanmu juga, Fiona. Oh, Biru, bisakah seseorang tolong ambilkan dongkrak? Kerja bagus, Merah. Aku akan mengambil kunci pasku. Robot memantul. Jangan khawatir, Merah. Kami akan menurunkanmu. Hijau, kuning, ambilkan selimut. Aku punya ide. Merah, saat ku bilang lepaskan, kau lepaskan ya, oke? Lepaskan! Oh... Biru, saatnya kau menjadi pahlawan. Siap, Biru? 3, 2, 1. Mulai! Jangan khawatir, kami akan menangkapmu. Kau menyelamatkan hari ini, Biru. Hore! Untuk pahlawan kita. Ayo para mekanik super, ayo kita selesaikan servis Fiona. Kita akan bertemu lagi nanti. Dadah! Itu ibu truk dan bayi truk. Kenapa kalian menunggu di luar sini? Terowongannya tertutup dan kau tidak bisa melewatinya. Lebih baik aku memeriksanya. Jangan takut gelap, Hijau. Ada longsor lagi. Kita terjebak di dalam. Jangan khawatir, aku membawa peralatanku. Kita akan membutuhkan peralatan yang lebih besar. Bahkan Tilly tidak cukup kuat untuk memindahkan batunya. Bagaimana kita bisa keluar?
Gecko sangat kuat. Ibu Truk menyelamatkan kita hari ini. Sebaiknya aku memanggil Eric Excavator untuk membersihkan semua batunya. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak kesenangan dan petualangan di Bengkel Gecko. Halo semuanya, ini hari ulang tahun mekanik hijau dan kita sedang bersiap untuk pesta pantai. Bersiap? Ini adalah balon helium, jadi mereka mengambang. Hah, semuanya sudah siap. Kita hanya menunggu Fiona membawakan kue ulang tahun untuk mekanik hijau. Hati-hati Fiona, jangan mengemudi. Pasirnya basah. Cepat, ombaknya akan datang. Kami akan tetap mengeluarkanmu, Fiona. Aha, kita bisa mengeluarkannya dengan semua balonmu hijau. Aku tahu kau menyukai balonmu, tapi Fiona sangat membutuhkannya. Bolehkah kami menggunakannya? Berhasil! Ini berhasil! Ini berhasil dengan baik. Dia terbang tinggi. Itu dia. Ayo para mekanik. Bagus sekali para mekanik. Dan inilah tamu pesta lainnya. Senang kalian semua bisa datang. Bagus sekali sudah mau berbagi hijau. Dan selamat ulang tahun untukmu. Hore!